Hai, lagi mau ke sekolah yang Akila, mau ada rapat apa? Ampun, gitu ya kan? Harus aktif tuh sama dia. Mesti bawa-bawa kartu ini dari bawah ya. Bawa gak kartunya ya? Oh itu kali itu, coba deh. Coba deh, tolong ambil itu yang di amplop itu kartu bukan itu? Itu yang di amplop. Kartu bukan tuh. Tolong bukain dong, kamu yang tolong cekin. Apaan sih? Kena pipis dong. Kok dibanting? Bukan kena pipis kan? Ih, kamu gimana sih? Bukan, kena air liur. Emang apa itu? Maksudnya, kamu hamil? Happy gak? Iya, alhamdulillah. Kaget gak? Hah? Kaget gak? Ya, enggak juga lah. Yang namanya kita suami istri. Udah berubah dong, enggak buah awal lagi dong. Jadi apa menurut kamu? Hah? Jadi siapa menurut kamu? Jadi ibu-ibu. Kok ibu-ibu? Ya makin jadi kayak ibu-ibu maksudnya. Banyak yang ngecengin tau. Ngecengin suster-suster babysitter gitu-gitu. Kamu mau tahu ya kan? Jadi gimana kamu seneng gak? Apa kayak doain kayak apaan kayak? Namanya dikasih rezeki, itu kan rezeki kan? Uh-uh. Ya berarti harus bersyukur, harus alhamdulillah. Terus? Jadi ya karena anak nambah kerja harus lebih keras. Gak usah kerja keras, kerja pintar, work smart, lebih cerdas, ya kan? Berarti juga kalau lagi kerja juga nggak boleh diganggu-ganggu. Sorry ya, aku mah nggak perganggu kalau dikabarin, ya kan? Kalau ngabarin kan nanya di mana, oke? Okay. Ya kan? Bener kan? Semoga lancar-lancar, sehat. Jagain tau ya, orang hamil tuh ya gak boleh stres, gak boleh banyak pikiran, ternyesek. Berarti jangan banyak mikir. Kan kok hari-hari juga udah jarang mikir. Apa aja, aku tuh paling encer tau otaknya. Gak pakai, gak dikasih skrip, gak pakai apa. Terus keluar aja. Oh ya? Iyalah. Jadi doain yang baik-baik ya. Pokoknya itu gak boleh banyak pikiran, gak boleh stres, kalau stres jadi nyesek. Stres itu yang buat diri sendiri. Ya, tapi kan karena efek dari lingkungan juga. Kalau lingkungannya menjaga kondusivitasnya. Diri sendiri yang harus bisa mengontrol stres. Oh iya, tapi harus ada diri support dari harus sekitar. Yang mengontrol pikiran. Harus di support. Ya udah, makanya olahraga dong. Itu sport. Sport. Pelajaran ya buat bapak-bapak di luar sana ya. Hormon itu mereka nggak akan pernah ngerasain karena nggak akan ada hormon itu di bapak-bapak. Bukan, kamu nggak tahu kan. Hormon bapak-bapak itu lebih susah dikontrol. Apaan? Bukan hormon nafsu. Itu yang harusnya pakai mindset. Kalau hormon orang hamil itu udah nggak bisa diganggu gugat bahkan sampai ngelahirin 5 bulan ke depan tuh harus masih bergejolak, efeknya panjang. Jadi harus dijaga, harus didoain, dengerin ya, ngeliatin ojek online. Iya, harus dijaga, harus diperhatiin, harus baik-baik semuanya. Polisi. Itu oke. Okay? Oke. Okay. Selamat ya. Kasih.
ya bro. Ini ya, 3. Saya udah ada ngetrimon, kalau ada trimon kita aman. Alright man, kita mau beli ya. Guys, aduh aku udah pucat tadi ketawain gara-gara guys, karena aku mau menunjukkan satu keajaiban ya. Ya aku tuh timbangannya berapa nih? Kok naik mbak? Bawa begini ya deh pernah. Oh iya benar. Coba mbak. Kalau aku nggak bawa. Nah ini Dewinya sih. Oh putih-putih kan? Terus ada yang besar putih. Ya, jadi kita ukur. Ya, kalau dari ukurannya 6 minggu. Ya, jadi sesuai dengan yang kita lihat yang kualitas dan belum kelihatan apa-apa. Ya. Jadi due date-nya jatuhnya di letak. Itu detak jantung. Oke, auto. Lemas semua saya jawab. Agar saya tahu, saya ngomong. Ada mual, muntah? Ada mual, tapi nggak pakai muntah. Cuma badan tuh kayak lemas angin dulu dong. Nggak semua, tapi kalau saya dikasih makan. Ada flek dikit nih ya? Ya, kita lihat coba. Kalau mau kenapa sih dok? Angin. Karena hamil. Iya karena. Gampang jawabnya sebenarnya. Yang maksudnya kenapa? Apa hormonnya dia lagi numbu apa apa gitu? Iya apa? Dia naik-naik justru bagus. Beta HCG-nya itu berarti naik-naik terus. Oke. Okay. Sampai sekitar peaknya sekitar 10-12 minggu, kemudian 14 minggu. Setelah 14 minggu dia akan membaik. Setelah 14 minggu baru mulai ngawasin angin-angin. Dikerikin nggak apa-apa kan dok? Saya tambahin kalsium juga yang dulu. Oh iya. Jadi walaupun nambahin mual, saya tetap minum kalsium nggak apa-apa. Naik pesawat nggak boleh sampai minggu ke 6 minggu lagi pak. 6 minggu lagi. Marot ya. Sempet balik ke berat sebelum hamil nggak dari kehamilan yang kedua? Enggak. 45. Sekarang udah 60-an aja sebelum deh. Dulu 45? Oh. Dulu, zaman dulu banget itu mah. Sebelum pulang cek darah nanti kita kabarin hasil. Ya? Sekarang cek darah ya? Makasih banyak dokter. Sama-sama. Dok. Ya. Terima kasih dokter. Oke, kita mau cek dulu sekarang. Siang dok. Sus. Oh, deras juga ya. Berarti nggak lengket darahnya, alhamdulillah. Kental. Nggak kental. Nggak lengket magnet kali. Makasih ya. Tadi udah kur berat sama itu, apa tuh namanya? Apa sih tadi? Tensi, sensor sujud. Jadi gimana guys? Anak tiga guys. Insya Allah. Gimana guys? Gimana? Jadi semakin giat bekerja, ya. Semakin jangan diganggu kalau kerja. Ya kalau kerjanya sih working hour sih nggak bakal diganggu ya guys. Kalau kerjanya apotek hours baru diganggu guys. Apoteknya 24 jam. Oh dilema guys, karena aku disuruh ke toilet ya harus buang air kecil, tapi aku belum mau buang air kecil gimana dong? Ya, aku mau tunggu dulu sampai 3 hari selanjutnya ya, tungguin ya. Ini adalah contoh ya guys, kalau suruh bayar, bapaknya aja suruh manju. Kitanya sosok minum lah, sosok, ya kan yang happy. Selalu ya wajah-wajah tegang saat menghadapi mbak kasir. Kok sih,